Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boya, saya ingin bertanya, amalan-amalan apa saja yang kita bisa lakukan ketika kita mendapatkan kesenangan agar kita tidak bisa, agar kita tidak dinamakan manusia yang kufur nikmat, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, jika Anda diberi oleh Allah sesuatu, maka amalan yang paling tepat adalah mensyukuri sesuatu tersebut. Mensyukuri sesuatu tersebut. Syukur itu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah beri rezeki, ya sedekah. Jangan jadi orang pelit. Karena saya sudah dapat rezeki banyak, syukur saya baca solawat saja. Tapi pelit, ya enggak benar begitu. Mau keluar duit? Enggak, solawat aja deh. Aneh. Sedekah, bayar zakat, dan seterusnya. Solawat aja. Solawat bagus. Cuman ternyata solawatnya menghindar daripada sedekah. Jadi kalau Anda diberi oleh Allah rezeki, banyaklah berderma. Diberi kesehatan, banyaklah solat. Ya kan? Seperti itu, jadi sesuai. Nah ini, jadi mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut, bukan nikmat yang lain. Menggunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridai. Tinggal nikmatmu itu apa? Itu. Kalau nikmatmu adalah uang, ya uangmu yang kau gunakan untuk yang Allah ridai. Wallahu a'lam bissawab.